bebas orang-orang yang kita cintai. Kita harus membalasnya dua kali lebih daripada itu. Ekonomi hanya membuat elit kaya menjadi semakin kaya, dan rakyat kecil terus dieksploitasi dan hidup sengsara. Tapi negara selalu mengabaikan aspirasi yang datang dari bawah dan menganggap remeh kemampuan rakyat. Ada 13 bom yang sudah kami sebar di Santero Kota Jakarta. Kirimkan 100 bitcoin melalui Indodax, atau bom-bom tersebut akan kami ledakkan setiap 8 jam sekali. Kami emang pengen dunia yang lebih baik. Tapi nggak pakai ngebunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kami manusia-manusia tanpa sisa yang dikubur Tuhan hidup-hidup. Semua yang kami punya sudah dirampas. Banyak orang yang mati karena kelaparan. Karena dimiskinkan secara sistemik.